Atik dah kena terhewak. Mana bilik Atik? Atik salah seorang pesakit, dia adalah positif. Semua masuk dalam hospital. Tapi semua mari melawak, tapi kena teher 5 orang. Mana bilik Atik? Atik salah seorang pesakit, dia adalah positif dengue. Di rakok pada bola. Oh ya. Ni suasana kalau tengok daripada tu misi mari. Ya, ya. Dan kita ada kat KPJ. Atik dah kena terhewak. Adik bang, Atik kan kena terhewak nak masuk 5 hari dah. Patutnya tu biar hari ni, tapi tak boleh nak tubik. Jadi kita pergi bilik ya. Kita tengok Atik dulu keadaan beginilah. Positif lagi. Tunggu apa lagi? Kita pergi ke bilik seterusnya. Mari. Jadi kalau nak tubik kat bilik ni, boleh pergi macam ni. Lepas tu, jadi bit buka macam ni. Jom. Boleh jom. Lagi terang. Ada perlawanan bola, kan berapa kan boleh tanya. Ikut sini, tak jauh. Dekat bang. Jadi, kita tu bertanya. Tak pernah ada orang yang buka. Macam kat sini kalau kita masuk. Tak kira ada nampak. Okay, koi kat situ. Menjadi naga ikan koi, renang-renang. 430 dan 431 toko semua pilih adik-adik. Jom. Asal korang besar ke? Dapat skrin. Dia orang baru dapat skrin. Saya sakit. Ni keadaan bilik dah 5 hari dekat seminggu yang agak bersepah sikit. Ya, seminggu Atik baru masuk tadi, baru beberapa minit lepas. Sejam yang lalu. Jadi bicara tak saya makan skrin. Jadi ada okey, jadi bukan setakat tu saja. Okey, jadi kita boleh pergi beli roti pula kat bawah. Kau pergi ke Atik. Petang nanti.
Masa ni kat tahu dia kena macam lah. Tayang alam. Tayang alam. Tayang alam.